Shalom Pedratin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dan sepanjang hidup kami. Kami datang Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian. Gentar langkahku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, engkau sumberku hatu. Gembah yang telamkan suhai hati, sebab engkau sertaku. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa namanya. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tuhan adalah gembala kita dan saya percaya bahwa Tuhan kita dihidupkan oleh sebagai penyembah Dia. Mari kita naikkan pujian ini.
dendam dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah bukan karena kekuatanku. Adalah penyembahan
Tuhan hanya adalah penyembah Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, penyembah yang sejati Tuhan. Dan kami ingin lagi memuji membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan, biar pujian yang kami naikkan bisa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
ada kata yang bisa Tuhan lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roda ketenangan. Ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roda ketenangan selamanya. Tinggikan engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segala. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah. Sampai silakan hambanya. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di setiap rumah-rumah anak-anak Petra Teens dimanapun berada Tuhan. Hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seperti seorang murid yang bukan hanya pintar mendengarkan Tuhan, tetapi kami juga menjadi pintar melakukan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Roh Kudus. Berbicaralah, berikan kami rema. Kami percaya apapun yang ditaburkan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia.
Karena firman-Mu adalah hidup. Dan Engkau sendiri Tuhan, Engkaulah firman yang telah menjadi manusia itu Tuhan. Sekali lagi berbicara Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani, pemusik, ya, WL, dan teman-teman di belakang layar, multimedia dan sound. Tuhan Yesus sangat memberkati kita semua. Apapun jerilah kita bersama dengan Tuhan itu, firman Tuhan katakan tidak sia-sia. Amin. Ya, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Temanya yaitu penyembah. Ya. Kita baca bersama-sama di Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-22. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-22, firman Tuhan di situ. Ini cerita tentang Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Ya, saya percaya teman-teman sudah tahu semua ceritanya. Waktu itu Tuhan melintasi kota Samaria dan Tuhan akhirnya singgah di suatu sumur, ketemu dengan seorang perempuan dan di situ mereka bercakap-cakap cukup lama. Ya, di sini satu ayat kita akan baca. Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi teman-teman, di sini kita melihat bahwa perbedaan dari kekristenan dengan agama lain itu apa? Tuhan katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi agama lain itu mereka menyembah. Mereka hanya menyembah Allahnya masing-masing, tapi mereka tidak kenal. Tetapi di kita, di Kristen, ya, sebagai pengikut Tuhan, kita menyembah apa yang kita kenal. Kita menyembah apa yang kita kenal. Itu perbedaannya. Kalau orang-orang di luar sana, mereka tahu, hanya sekedar tahu. Tetapi kita bukan sekedar tahu, tetapi kita mengenal. Ya, itulah perbedaannya. Nah, ketika kita berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, maka itu tidak sekedar hanya kita mendengarkan khotbah, kita tidak hanya sekedar datang ke gereja atau membaca Alkitab. Ya, semua rutinitas itu tidak akan membuat seseorang mengenal Tuhan. Semua rutinitas itu hanya membuat seseorang tahu akan Tuhan. Tetapi pengenalan itu membutuhkan suatu hal yang lebih, bukan hanya sekedar rutinitas baca Alkitab, pergi ke gereja, nonton streaming ibadah, terus orang langsung mengenal Tuhan, tidak. Karena mengenal Tuhan itu butuh waktu dan juga butuh hati yang benar-benar haus, hati yang terbuka. Pengenalan itu membutuhkan suatu kerinduan yang sangat luar biasa, melebihi dari sekedar ingin mengetahui saja. Sekali lagi, membaca Alkitab itu penting, itu perlu, itu menambah pengetahuan. Tidak ada yang salah dengan pengetahuan akan Tuhan, tidak ada. Ya, tapi kita harus lebih lagi, bukan hanya sekedar menjadi orang yang tahu tentang Tuhan, tetapi kita harus lebih menjadi orang yang mengenal Tuhan. Nah, saya akan lebih dalam lagi, karena penyembahan atau penyembah yang saya akan bahas di sini, ini bukan tentang cara liturgi atau bagaimana sikap kita pada saat menyembah Tuhan. Bukan juga tentang lagu apa yang bagus kalau kita mau menyembah Tuhan, tidak. Kita akan membahas satu hal yang sangat mendasar dalam kekristenan. Ya, bukan lagi suatu hal yang rumit-rumit, tidak. Nah, mengenal akan Tuhan itu membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu. Karena pengetahuan akan Tuhan itu baik. Sekali lagi saya katakan itu baik, tetapi pengetahuan akan Tuhan itu bisa atau dapat membuat kita menjadi tinggi hati. Ya, saya tidak bilang
semua orang yang belajar Alkitab, baca Alkitab itu semua tinggi hati, tidak. Tetapi ketika kita mengetahui akan Tuhan lebih banyak, ya, itu bisa jadi pintu masuk untuk tinggi hati itu ada di dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, pengenalan akan Tuhan akan membuat seseorang rendah hati. Ya. Terus pengenalan akan Tuhan juga dapat membuat seseorang mudah untuk menghakimi orang lain. Karena dia merasa tahu. Ya. Pengetahuan akan Tuhan itu dapat membuat seseorang lebih mudah menghakimi orang lain. Menghakimi kesalahan orang lain, menghakimi kelemahan orang lain, menghakimi kegagalan orang lain. Tapi sebaliknya, pengenalan akan Tuhan membuat seseorang mudah untuk memahami orang lain. Itu perbedaannya. Jadi jangan cuma stop sampai pengetahuan akan Tuhan. Jangan cuma stop hanya sekedar membaca Alkitab. Tapi lebih lagi, kita harus punya kerinduan yang lebih lagi untuk Tuhan. Saya mau mengenal Tuhan. Nah, pengetahuan akan Tuhan juga itu membuat kita itu pintar. Tetapi pengenalan akan Tuhan membuat kita bijaksana. Sekali lagi, pengetahuan akan Tuhan membuat kita pintar, tetapi pengenalan akan Tuhan membuat kita bijaksana. Ya, kita akan baca Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan di situ dikatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Terus kita loncat ke ayat yang ke-27, pasal yang sama, pasal 10, Yohanes 10 ayat yang ke-27. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Jadi hal dasar yang saya ingin kita belajar, kita perhatikan pada saat ini, yaitu kalau kita mau mengenal Tuhan, satu hal saja saya bagi, kita harus mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Ya. Waktu kita menyembah Tuhan, kita berdoa, berapa banyak yang hanya kita saja yang berkata-kata. Tetapi hanya sedikit saja kita memberikan waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita. Kita tenang dan kita biarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Hanya sedikit pasti. Ketika kita menyembah Tuhan, kita berdoa, lebih banyak kita yang bicara, kita bicara, kita berdoa. Ya. Tetapi kita juga harus memberikan waktu kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Mendengarkan suara Tuhan. Ya. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Ya, saya berdoa pada saat ini bahwa teman-teman Petra Teens bukan hanya orang-orang Kristen saja, tetapi mari kita melangkah menjadi orang yang mengenal Tuhan. Karena tidak semua orang Kristen adalah orang yang mengenal Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, pasti orang itu menyembah Tuhan. Dia pasti mengikut Tuhan. Ya. Tidak semua penyembah-penyembah mengenal Tuhan. Nah, saya berdoa supaya teman-teman Petra Teens bukan saja menjadi penyembah, tetapi penyembah yang mengenal siapa yang disembah. Seperti firman Tuhan katakan. Nah, caranya mengenal Tuhan yaitu kita menjadi orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Oke. Saya akan kasih contoh di dalam Alkitab seseorang yang mengenal Tuhan. Seseorang yang mengenal Tuhan dan Tuhan berbicara, dia mendengarkan dan dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Kita akan baca di Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1-18. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ceritanya, Abraham mempersembahkan Ishak, ya. Tapi saya rindu kita membaca kembali ayat per ayat. Saya rindu juga teman-teman kalau bisa baca ayat ini sekarang pakai Alkitab fisik, ya. Kenapa? Karena kalau kita baca pakai Alkitab
elektronik itu biasa banyak gangguan teman-teman ya kan. Masuk notif Instagram, notif WA, ya. Saya rindu kita simpan dulu handphonenya, cari Alkitab fisiknya, tanya mamanya, tanya orang-orang di rumah, mana itu Alkitab ya. Saya juga kasih masukan buat teman-teman, sebisa mungkin taruh Alkitab fisik di samping tempat tidur. Walaupun teman-teman tidak baca, paling tidak ada ini Alkitab. Ya, supaya ketika Tuhan berbicara, ayo buka Alkitabmu, kita langsung gampang. Kalau Tuhan berbicara, ayo bu, baca Alkitabmu. Aduh, mau cari dulu di mana, ya? Tapi kalau Alkitab fisik ada di samping tempat tidurnya kita, ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita, ayo baca Alkitab. Kita langsung, enggak cari handphone lagi. Siapa tahu handphone mati kan pagi-pagi, malam-malam lupa dicas, pagi-pagi baru bangun, Tuhan bilang, ayo baca Alkitab. Mau nyala handphone? Handphone lobet, mati. Cari Alkitab, aduh, enggak keburu. Makanya pentingnya kita punya Alkitab fisik di rumah, di kamar, di tempat tidur, samping tempat tidur ya. Supaya kita lebih mudah membaca Alkitab. Oke, Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ini ayat yang kedua, itu Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Abraham bunuh anakmu. Itu bahasa ini ya, yang lebih jelasnya lah, bunuh anakmu. Ya kan, karena firman Tuhan disitu katakan, apa, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ya, bahasa kasarnya itu ya, bunuh anakmu untuk saya, Tuhan bilang begitu. Ya. Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, perhatikan ayat yang kelima ini. Ini bukti bahwa Abraham mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kan menyuruh Abraham naik ke gunung, bunuh anakmu di sana. Ya kan? Tetapi ayat yang kelima di situ dikatakan, Abraham mengatakan kepada bujang-bujangnya, dia katakan, tinggallah di sini, aku beserta anak ini, yaitu Ishak, akan pergi ke sana, ke gunung. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kita lihat ya, Abraham disuruh Tuhan untuk membunuh, tetapi imannya Abraham, karena Abraham mengenal Tuhan, dia katakan, tidak mungkin Tuhan membunuh Ishak. Tidak mungkin Abraham mungkin berpikir dalam hatinya, walaupun saya akan bunuh anak ini, Tuhan bisa membangkitkan dia. Makanya dia katakan apa? Sesudah itu kami kembali kepadamu. Imannya mengatakan, saya sama anak ini akan kembali. Artinya, anak ini tidak akan mati. Itulah iman Abraham. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia mengenal Allah. Ya, lanjut ya. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Ya, kita lihat di sini berarti ketika Abraham memikulkan kayu itu di atas bahu Ishak, berarti Ishak ini bukan anak-anak yang kecil-kecil sekali ya, bukan anak Petra Kids. Ya, bisa jadi ini anak seumuran Petra Teens di rumah. Ya. Anak-anak yang sudah bisa memikul kayu. Ya, ya, memikul kayu ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Teman-teman tanya, wih, ini Abraham bisa bawa api. Maksudnya ini api itu adalah batu api, ya, batu yang karena zaman dulu kan belum ada korek, ya kan?
Jadi pakai batu. Jadi di situ dikatakan sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ketujuh. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saat Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8, saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita lihat ya, pengenalan Abraham ini kepada Tuhan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena Abraham mengatakan kepada Ishak, "Tenang saja, ya, tidak usah takut dengan korban bakaran." Padahal Abraham tahu yang mau dipersembahkan ini Ishak, ya. Tetapi Abraham bilang begini, "Allah yang akan menyediakan anak domba." Inilah perkataan seseorang yang mengenal Tuhan. Tidak gampang khawatir, tidak gampang takut. Orang yang mengenal Tuhan itu mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak gampang ketika lihat situasi, kondisi membuat dia lemah. Orang yang mengenal Tuhan selalu percaya bahwa Allah akan menyediakan. Ya, lanjut ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Di sini tidak ada pemberontakan dari Ishak. Ishak tidak meronta-ronta waktu diikat. Betul ya? Ishak tidak lari-lari dulu. Bapak-bapak jangan bunuh saya. Di situ tidak ada ya. Ini berarti apa? Karena Ishak juga mengenal Allah. Ishak mengenal Allah juga. Makanya di situ tidak ada ayatnya. Kemudian Ishak lari, melarikan diri dari Abraham, tidak ya. Di situ dikatakan diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api, ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." 12, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh. Ya. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Ayat 18, ayat terakhir, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Kemudian kalimat selanjutnya, "Karena engkau mendengarkan firmanku." Ini yang pesan Tuhan pada teman-teman Petra Teens. Mendengarkan suara Tuhan. Abraham mendengarkan Tuhan. Karena Abraham mendengarkan Tuhan, seluruh bangsa mendapat berkat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita memberikan hati kita untuk mau mendengarkan suara Tuhan? Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana sih Kak cara mendengarkan suara Tuhan? Sebenarnya Tuhan sering berbicara kepada kita. Ya, waktu kita mau berbuat dosa, ya, waktu kita mungkin dalam masalah, di dalam hati kayak berdoa. Nah, itu suara Tuhan. Dengarkan itu. Waktu kita mungkin di rumah enggak bikin apa-apa, ya, cuman main game saja kan. Di dalam hati kayak baca Alkitab, baca Alkitab. Itu suara Roh Kudus.
Tetapi kita terkadang tidak mengindahkan, kita tidak memperhatikan suara itu. Kita lebih mau menyenangkan hatinya kita. Dengar suara Tuhan. Tetapi dengar itu bukan stop sampai dengar saja. Seperti Abraham. Abraham tidak dipuji Tuhan bukan hanya karena mendengarkan saja, tidak. Karena kata asli dari kata mendengar di sini bukan hanya dengar seperti kita mendengarkan kalau kita di pinggir jalan kita dengar suara mobil, motor, ketika ada orang berbicara dengan kita, ya. Kita mendengarkan juga suara motor dan mobil, tapi kata mendengar di sini artinya betul-betul memperhatikan. Kita fokus dengan siapa kita berbicara. Itu arti kata mendengarkan. Jadi waktu kita mendengarkan seseorang atau kita mendengarkan Tuhan, kata mendengar itu bukan hanya, oh ya dengar, tidak. Tapi kita fokus dan kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu artinya mendengar, seperti Abraham. Dia tidak hanya mendengar, tapi dia melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Allah suruh kepada Abraham. Sekali lagi, buat teman-teman Petra Teens di rumah, jangan hanya kita mau cukup menjadi penyembah saja. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang mengenal siapa yang kita sembah. Caranya kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, jangan hanya kita berdoa-berdoa saja, hanya kita saja komunikasi satu arah, tidak. Tapi harus ada komunikasi dua arah, kita berdiam diri, kita minta Tuhan, saya mau mendengarkan suaramu Tuhan. Dan juga kalau kita tidak lagi sedang dalam keadaan berdoa, kita lagi di rumah, ya tanya Tuhan, saya mau dengarkan suaramu Tuhan. Miliki kerinduan itu. Dan juga baca Alkitab pastinya, karena Tuhan berbicara juga melalui firman Tuhan yang kita baca. Ya, kita baca Alkitab setiap hari, tetapi bukan rutinitas ya. Bukan karena disuruh, tidak. Tetapi karena kerinduan bahwa Tuhan, saya mau dengar suaramu Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada saya untuk hari ini. Jadi setiap hari kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Jangan puas satu minggu satu kali, tidak. Setiap hari, tiap bangun pagi. Makanya saya katakan, kalau bisa ada Alkitab fisik di Alkitab, buku Alkitab di tempat tidurnya kita semua. Supaya kita, kapanpun kita mau baca, kapanpun Roh Kudus mendorong kita untuk membaca Alkitab, kita siap untuk membaca Alkitab. Ya, saya undang teman-teman yang melayani, kita akan berdoa. Kita nyanyikan refnya saja, mengenalmu. Teman-teman yang di rumah juga bisa fokus ya pikiranmu kepada Tuhan. Ibadah kita belum selesai teman-teman. Kita lebih lagi mau mendengarkan suara Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Untuk manja.
Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau melihat setiap hati orang-orang muda yang menyaksikan ibadah streaming ini, Tuhan. Kami sepakat sehati berdoa, memberkati siapapun yang menonton, Tuhan, streaming ini. Biar berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Berikan kepada setiap kami, Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, kami mau untuk lebih lagi menjadi pribadi yang mengenal Tuhan. Lebih menjadi pribadi yang mengenal siapa Engkau yang kami sembah itu. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Allah yang menyediakan seluruh kebutuhan kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, Engkau Allah yang maha besar. Ajar kami Tuhan, bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan, tapi kenal siapa Tuhan itu. Sekali lagi Tuhan, berikan kami Tuhan hati yang haus dan lapar untuk mengenal-Mu Bapa. Mengenal-Mu secara pribadi lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan, semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami akhiri ibadah Petra Teens pada saat ini. Terimalah berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kehidupan kita masing-masing, diberkatilah keluarga kita masing-masing, diberkatilah papa dan mama kita, diberkatilah sekolah, studi kita, diberkatilah apapun yang kita kerjakan, dan jadilah berkat dimanapun kita berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang the night, 'cause even when the world caves, even when the fire